apakah merasa negara sudah memberikan perhatian kepada para atlet dan mantan atlet yang berprestasi? Pandangan Anda soal itu, Om? Menurut saya, selama kita masih main aktif di bulu tangkis, perhatian negara itu ada, cukup besar sekali. Cuma yang disesalkan kadang-kadang setelah kita nggak main itu. Setelah kita nggak main itu agak-agak, ya terus terang agak kurang ya. Terus terang agak kurang. Agak atau kurang, Om? Kurang. Kurang, oh, langsung disaut sama Kak Chandra, kurang. Kurang pake, Kak Chandra? Pakai banget ya, kurang. Kurang ya? Kurang banget. Bagaimana Kak Chandra? Karena kalau kita bicara bulu tangkis saja yang memberikan medali demi medali ya, terus-menerus, dan bagaimana? Izin Pak Menteri, mungkin kurang all out juga. Jadi apa yang diharapkan tadi 19 tahun terlalu lama, artinya ada gap yang begitu besar ya. Ya kalau menurut saya, atlet yang luar biasa, yang istimewa, atau kita harapkannya memang bisa diandalkan, atau super ya katakanlah, memang tidak mudah diciptakan. Tapi selama ini pula, ya tadi Koking juga menyampaikan, memang mungkin latihan, sport science, dan lain sebagainya itu pendukung yang luar biasa sih. Tapi balik lagi di lapangan, all out kita, setiap pengurus, setiap pelatih, atau menangani atlet yang punya target untuk bisa mencapai atau menghasilkan, menciptakan atlet yang istimewa tadi itu seperti apa? Harus seperti apa? Yang kita sangat jomplang banget itu, mungkin orang mengenal saya, mengenal Chandra. Tapi dalam angkatan saya, misalkan dari tunggal itu ada 10. Nah yang 9 nggak ada yang tahu kan, gimana, seperti apa sekarang. Jadi afternya, kalau lagi bagus ya diperhatiin semua. Kalau nggak ada prestasi dan bukan siapa-siapa, mungkin disapa aja udah bagus. Tapi diperhatiin, terus terang banyak lah. Ya itu satu dari sekian banyak cerita Pak Menteri. Dan sesungguhnya ini persoalan klasik yang rasanya setiap periode kepemimpinan manapun selalu muncul begitu. Apakah memang kita akan terus-menerus melihat hal ini berulang? Iya, karena kita belum menempatkan olahraga itu sebagai kebutuhan utama untuk pembangunan sumber daya manusia kita. Kita sangat punya ekspektasi yang kuat, yang besar terhadap prestasi olahraga. Tetapi apakah kita juga memberikan porsi perhatian yang signifikan untuk pembangunan olahraga, baik pada saat pembinaan maupun pasca, saya berani katakan belum. Nah, saya sekarang ini kita sedang menggodok revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional dengan Pak Ketua. Kita evaluasi semua pada saat mulai pembinaan, pada saat mereka menjadi atlet yang elit, dan setelah. Apa yang bisa kita harapkan lewat rancangan undang-undang ini untuk membenahi berbagai problem? Salah satunya tentu kesejahteraan atlet, satu lagi soal pengelolaan sistem olahraga secara keseluruhan, termasuk supaya insiden yang menimpa di Piala Thomas tidak terjadi lagi misalnya. Di level kebijakan memang kita belum sempurna menyangkut soal dunia olahraga kita. Nah, dalam revisi undang-undang SKN, Sistem Olahraga Nasional ini, syukur alhamdulillah kita sudah ada komitmen kuat dengan Pak Menteri. Terkait dengan isu kesejahteraan atlet ini, Kang Taufik, Mas Chandra, perlu saya sampaikan, ada progres yang luar biasa. Yang pertama dalam RUU SKN ini, dalam revisi ini, kita sudah mensepakati bahwa olahraga adalah profesi. Yang selama ini, olahraga ini masih dianggap hobi. Ketika sudah pada level profesi, artinya dia boleh mendapatkan jaminan sosial dan jaminan-jaminan yang lain.